Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Jumpa lagi dengan saya di channel saya Yoko Panari. Oke sahabat, jadi untuk video kali ini ya, di pagi ini saya akan sedikit ada kabar gembira nih sahabat. Jadi saya akan panen 3 ekor ya, 3 ekor paut ya, kenari merah lokal. Alhamdulillah sekali, karena apa sahabat? Karena kemarin ada 3 indukan ya yang produksi, totalnya ada 10 butir telur sahabat, dan akhirnya dan alhamdulillahnya itu semuanya mentas, tidak ada yang tidak mentas ya dari 3 ekor indukan. Jadi yang ini ada 3 ekor semuanya mentas, terus yang ini yang mau kita panen juga 3 ekor semuanya menetas, terus yang terakhir yang ini sahabat, ini ada 4 ekor ya, 4 telur akhirnya menetas semua ya, alhamdulillah sekali ya. Patut bersyukur, karena apa sahabat? Karena di musim-musim sekarang ya, biasanya dari bulan November, Desember bahkan sampai Januari, biasanya itu cuacanya kurang bagus ya untuk peternak ya, karena cuaca terlalu ekstrim sahabat. Jadi kebanyakan yang tadinya sudah kawin bahkan bertelur biasanya tidak ngisi. Terus yang udah sampai bertelur dierami kadang-kadang tidak menetas. Karena apa? Karena saya ini dari 3 indukan total 10 ekor akhirnya ngisi semua dan akhirnya menetas semua. Makanya saya patut bersyukur ya. Pokoknya yang lagi ternak kenari intinya tetap semangat ya, optimis ya. Jangan cepat putus asa. Pokoknya beternak itu jadikanlah sebuah tantangan supaya kita lebih semangat ya. Jadi jangan cepat putus asa, intinya seperti itu. Oke sahabat, jadi saya akan panen ini ya 3 ekor anakan, mudah-mudahan nanti bisa sehat ya terus sampai dewasa ya. Oke, langsung kita lihat seperti apa anakannya. Jadi ini sahabat yang mau kita panen ya. Jadi totalnya ada 3 ekor paut. Wah, bagus-bagus sekali ini. Ini ada yang plek nih. Yang pleknya ada 2. Ini pleknya sedikit, yang ini cuma di bawah. Itu sedikit di bawah di belakang matanya ya. Sudah bersih-bersih, bagus. Mudah-mudahan nanti kita panen tetap sehat ya. Ini pas, jadi ini umur anakan pas 1 bulan sahabat. Jadi kemarin netas ya di tanggal 16, terus sekarang 16 November, jadi sekarang tanggal 16 Desember ya. Jadi pas 1 bulan. Oke, nanti saya akan pindahkan ya ke kandang kotak ini sahabat. Jadi saya sudah siapkan ini, jadi sudah tersedia ya, ada biji-bijiannya, pakan bijinya, terus ada telurnya, ada sayur sawi hijaunya ya, sosin, terus ada sidi ya, sidi buat paut ya, khusus sahabat. Barangkali nanti dia belum begitu pintar memakan biji-bijian, biar dia belajar makan dari sidinya ini dulu. Terus yang terpenting sahabat adalah telur puyuhnya ini jangan sampai kosong ya, karena ini baru belajar ya, belajar mulai makan, jadi intinya telur ini jangan sampai kosong, karena dia paling yang disukai yang pertama adalah telur puyuhnya untuk paut yang baru kita pisah sahabat. Ya inilah sahabat, jadi momen-momen terpenting seorang peternak yaitu ketika kita panen anakan seperti ini saat-saat yang kita tunggu sahabat. Karena apa ya, mudah-mudahan nanti bisa buat regenerasi ya, buat materi kita kalau nggak keburu kejual. Nah, mudah-mudahan nanti ada berkahnya, amin. Jadi nanti biar nanti kita bisa anakannya, terus betinanya kita rawat harian supaya nanti bisa untuk produksi kembali sahabat. Nah itu dia sahabat, nah, kita terpantau ya, dia pasti yang pertama pasti telur puyuh yang dia makan. Nah karena dia pasti ya lebih lunak, pasti dia lebih paling disukai ya sahabat-sahabat ya. Jadi intinya begitu kita bisa anakan seperti ini, usahakan telur puyuh jangan sampai kosong sahabat. Ya kurang lebih ini kan umur di 1 bulan ya, jadi nanti mungkin kita lihat sampai 2 minggu ke depan. Betul, kalau begitu dia sudah lincah, sudah pintar memakan dari biji-bijiannya, baru kita sedikit atau perlahan kita kurangin telur puyuhnya.
Mudah-mudahan tetap sehat ya. Lumayan warnanya latarnya ya sudah kuning ke oranye-oranyean ya. Tinggal nanti mudah-mudahan mutasinya bisa maksimal sahabat. Ya. Habiskan nanti sambil menunggu sinar matahari keluar ya. Nanti kita jemur sebentar ya, jangan terlalu lama untuk penjemuran itu sendiri sahabat. Karena ini dari segi fisiknya belum terlalu kuat ya untuk dari sinar matahari ya, jadi jangan terlalu lama-lama sahabat. Biasanya kalau saya jemur kurang lebih sekitar 10 menitan sahabat. 10 menit nanti kita angkat lagi ya, jadi jangan terlalu lama. Ini untuk kedepannya nanti sahabat yang mau kita panen. Ini memang kalau umur-umur segini ini umur sekitar tanggal 25 November berarti tanggal 16 sekitar 20-21 hari nanti masih kelihatan kotor ya. Nanti kalau dia umur 25 hari biasanya dia sudah mulai bisa pinter ya membersihkan bulu-bulunya ya, kotoran di bulu-bulunya. Ini ada 4 ekor sahabat, jadi nah ini indukannya sangat bagus ya, jadi ini hampir setiap produksi pasti 4 ekor sahabat dan pasti menetas semua ya. Alhamdulillah sekali sahabat, ini untuk proses peloloannya juga sangat bagus. Ya, 3 ekor satu. Setelah itu ada lagi yang kita lihat yang paling ujung juga lagi proses pelolohan sahabat. Nah, proses pelolohan kita lihat seperti apa anakannya. Nah, ini dia sahabat. Ini 3 ekor, ini umur tanggal 6 Desember ya, berarti sekitar umur tanggal 16, 10 harian sahabat. 10 harian anakan. Nah ini 10 hari, mudah-mudahan nanti juga ini sehat, bisa dipanen lagi ya. Soalnya yang lagi ternak kenari tetap semangat lah ya. Optimis, mudah-mudahan nanti ada hasilnya juga. Indukannya. Pokoknya sawi-sawi hijau jangan sampai kosong sahabat. Oke, sambil menunggu matahari keluar nanti kita jemur. Mudah-mudahan mataharinya bagus ya pagi hari ini. Selain itu juga ini ada paut-paut juga sahabat. Ada paut tinggal 7 ekor ya. Kemarin total ada 9 ekor. Alhamdulillah sekali 2 ekor sudah ada yang membelinya kemarin, alhamdulillah lumayan. Kita lihat ya. Pautnya ini kurang lebih paut umur sekitar 2 bulan ya, 2 bulan sampai 2 bulan setengah. Mudah-mudahan tetap sehat ya. Nanti bisa berpindah ke juragan barunya. Amin. Tiga ekor yang baru kita panen, latarnya sangat bagus lah kalau menurut saya. Jadi ini baru paut aja warnanya sudah seperti ini sahabat, jadi mudah-mudahan nanti mutasinya juga bagus ya. Jadi intinya dimutasi lah hasilnya, jangan sampai, mudah-mudahan kenarnya tetap sehat biar mutasinya lancar. Oke, sambil menunggu mungkin sebentar lagi mataharinya keluar, kita keluarkan nanti ya ke keluar ini kandangnya supaya bisa kita jemur sahabat. Baik sahabat-sahabat, tadi sudah saya keluarkan yang barusan saya panen 3 ekor, sudah saya keluarkan ya, kita jemur sebentar kurang lebih 10 menitan. Sudah saya kasih air sedikit buat dia kalau mau mandi, nanti kalau begitu dia mandi sudah terlihat ya bulunya sudah kering, langsung diangkat lagi ya. Jadi jangan terlalu lama untuk paut yang baru kita pisah, penjemuran itu jangan terlalu lama usahakan, takutnya nanti karena ini fisiknya belum kuat ya terhadap sinar matahari, takutnya nanti bisa mati sahabat. Paling bisa diakalin dengan sebelah ya, jadi ini untuk boxnya
saya tutup dengan kain ya sebelah ya, takutnya nanti dia kepanasan pas lagi teriknya matahari ya, jadi dia bisa ke sebelah yang agak sedikit teduh sahabat. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu sahabat. Oh ya, ini yang baut-baut yang 2 bulan sampai 2 bulan setengah ya. Semoga semuanya tetap sehat burungnya. Biar kita tambah semangat ternak kenarinya sahabat. Ya, nanti kita lihat-lihatlah cuaca, kalau misalnya panasnya bagus kita usahakan ya, baut ini untuk penjemuran sangat bagus sahabat. Jadi tapi jangan terlalu lama, usahakan ya kalau bisa sih 2 hari sekali lah kurang lebih. Karena cuaca sekarang kurang bagus ya, jadi lihat-lihat kalau memang panas kita jemur. Oke sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan video ini sedikit ya bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Pokoknya intinya tetap semangat yang lagi ternak kenari, mudah-mudahan berjalan lancar, sukses selalu. Akhir kata dari saya sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.